Moyo sing ngeling biyen sikil kena beling. Pemerakarsa pameran ini kebetulan tentunya malam hari ini malam yang berbahagia. Sesungguhnya orang-orang yang berperan mengadakan pameran tunggal yang pertama dari Bapak Senator PR adalah beliau ini, Resi Hermanu, tepuk tangan buat berikan pegawan Hong Hari Wahyu. Bangsar, Pak. Bernadetus Muhammad Samulyo. Terima kasih tentunya. Dan diawali banyak legend, banyak seniman tua yang saya mengatakan terpinggirkan, akhirnya menimbulkan satu belajar untuk berbagi. Ketika awal saya mengkoleksi karya Bapak Sunarto PR, selama karirnya yang sangat mengharukan buat saya, 30% dia tetap berkesenian dan 70% dia loyal untuk membesarkan Sanggar Bambu. Saya kira aplaus buat Pak Sunarto PR. Jadi gue yang tergambar di Cilacap dan mereka baru saja kolaborasi bersama seorang legenda musik Iwan Fals, dan dia seorang penyair. Dan tadi malam saya minta kepekannya sedikit, tapi tak apal ke yang sedikit saya akan mencoba. Lagu ini menjadi menarik karena untuk memberikan satu suasana Banyumasan, karena beliau dari Banyumas. Turun sintren, tepuk tangan dulu. Sintrene widodari, apa korang? Tenggang ning ayun-ayunan, mu kembang neng ayun-ayunan. Kembang Jawa Endro Widodo Dali Temuro. Dan sebenarnya kami bersama teman-teman pada malam ini adalah mengawali bagaimana para seniman sepuh itu harus muncul kembali. Saya kira
sudah waktunya dan sudah saatnya bahwa seniman muda harus menengok ke belakang, melihat sejarah, melihat perjuangan para senior-seniornya, para suhunya, para resinya. Saya kira itu penting, dan saya kira saya yakin betul kalau itu akan dilihat kembali, saya yakin bahwa seluruh Pak Indonesia tidak akan berhenti. Biasa, kalau disengai bambu itu harus ketawa dulu kalau mau ngomong, apalagi di depan seperti saya ini. Tadi Bumin Brojo cerita dulu, walau dia jadi ada sangat bambu, ada acara-acara kayak gini, dia jadi MC-nya katanya gitu. Sekarang enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada Bapak kita, yaitu Bapak Sunarto PR. Mengucapkan terima kasih kepada Bencara Budaya yang telah menyelenggarakan pameran ini bersama Bapak Nasirun, Pak Heri Wahyu, dan kawan kita Samuel, Mas Kumbol, dan juga kawan-kawan yang lain. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat malam dari saudara kita Sanggar Bambu yang sudah sepuh, yang setengah sepuh, yang sedengan, yang masih muda, namanya ada semua ada di sini saya lihat. Ada Pak Mul, ada Bu Mindrojo, Bu Wasilah, kemudian Pak Sujiro, Pak Joko Pekik dari Bumi Tarung, ada guru-guru saya yang di situ, ada Pak Broto, Pak Sunardi, Pak Mahyar, dan yang lain. Semua memang pernah singgah dan bersahaja di Sanggar Bambu dan pernah bergaul, bergesekan di sana, berkarya di sana. Saat-saat awal tahun dari saya sebagai ketua Sanggar Bambu, ya saya memperkenalkan diri kembali kepada bahwa Sanggar Bambu adalah suatu moto yang selalu saya kenang dan selalu saya ingat, yaitu medan pertemuan dan medan persahabatan. Itulah yang selalu mengiang di hati saya, Sanggar Bambu suatu tempat untuk bersila bersama, bersilatur rohani bersama dan berkarya bersama. Itulah Sanggar Bambu. Dan kami berharap semoga Sanggar Bambu masih tumbuh di hati pada generasi-generasi yang lebih muda berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Jadi saya mau manut ini, manut itu. Manut ini aja dulu. Oh, gampang. Mungkin Mas Mulyadi, Supono PR, beberapa yang mau maju untuk ikrar Sanggar Bambu. Ayo, beberapa sini yang kapal ikrar Sanggar Bambu. Bagi teman-teman Sanggar Bambu, pertama yang kapal ini diharap ke depan untuk bersama-sama menyanyikannya. Monggo, silakan Mas Eko, Mas Rif, Mas Untung ada nggak? Mas Untung, Mas Untung batu. Yang pertama ikuti saya pertama. Baik, selanjutnya. Tanpa meninggalkan tradisi lama yang baik dan mungkin. Sanggar Bambu. Sanggar Bambu meyakini bahwa Pancasila adalah sumber dan semangat perkembangan kebudayaan, di mana manusia memiliki cinta dan keindahan. Meyakini untuk perjuangan
melaksanakan Pancasila tidak terpisahkannya hubungan antar manusia dan pengabdiannya. Yogyakarta, 15 Desember 1963 jam 20. Banyak yang di Jakarta dan di mana, mungkin ada yang sudah meninggal mendahului kita, tapi waktu itu Mbak Win hadir. Ada sepatah dua patah kata tadi yang blaser, tapi esensinya sudah. Dan itu barangkali jiwa Sanggar Bambu. Terserah masing-masing membawakannya. Karena di Sanggar Bambu tidak ada indoktrinasi kesadaran masing-masing. Dan semua berdebut tanda tangan itu. Dan selanjutnya, sekian puluh tahun kemudian, Mas Kirjo pun baru tanda tangan. Rusdi baru tanda tangan. Jadi, yang merasa belum menandatangani ikrar Sanggar Bambu, masih bisa menyusul. Kita bikin baru, tapi sayangnya yang lama, ikrar itu hancur dimakan masa. Karena kanvasnya, kalau kanvas lama, hancur, sayang. Nanti kita bisa bikin dari perunggu barangkali untuk ditandatangani di Pahat. Jadi apa sekarang? Himne? Ya, inilah. Ini, himne, Pak. Sekali lagi, saya bayang. Malam ini saya jadi bayang yang dapat perintah dari mana-mana, dari dalam-dalam, banyak dalamnya. Sekarang bareng. Ya, Pak. Jadi enggak anu, enggak apa? Kalau saya sepotong enggak, kalau kira apa? Menu-menu yang di rumah Bang. Aku di sini. Di sini aku temukan kau, di sini aku temukan kau. Kirjo Mulyo, lagu Efik Sutopo sudah disumbangkan kepada Sanggar Bambu pada ulang tahun ketiga Sanggar Bambu, lalu oleh Sanggar Bambu diangkat menjadi himne Sanggar Bambu. Tapi praktis berlaku untuk malam ini untuk semua.
di sini aku temukan orang. Jadi modelnya, ya banyak model. Apa saya milih dia, apa dia milih saya nggak tahu, saya lupa. Dapatnya. Ya, tapi waktu itu Hong Jin juga, Pak Hong Jin juga jadi model. Ibu siapa lagi juga, Ibu Kartika kalau tidak salah. Ya. Kapan-kapan, Sam? Kalau ada order. Terima kasih. Baiklah, kami menemani untuk menikmati, mengapresiasi karya-karya Pak Nar. Bayangkan.
sekarang ini, dan kemudian harapannya apa? Mereka jauh lebih jago dari saya, jauh lebih jago, lepas dari soal aliran ya. Sebab bagaimanapun realisme naturalistis tetap akan dirindukan. Jadi saya berharap angkatan muda pun nanti akan tumbuh yang realis naturalis. Ketika pameran di Jakarta beberapa tahun yang lalu, Buat Hasan, Pak Buat masih hidup. Ketika dia pameran, dia dari gedung depan di tim sampai gedung belakang, ketemu dengan saya yang naturalistis. Dia bilang rindu rasanya untuk melihat lukisan-lukisan yang naturalistis. Saya kira itu yang saya dengar langsung. Barangkali banyak juga yang merindukan. Dan saya terus terang, realisme naturalis itu bisa dinikmati lebih banyak orang, bukan kalangan seni saja. Katakanlah kontemporer itu terbatas, orang lihat lewat saja. Meskipun orang itu tidak ngerti seni, melihat realis, dia akan berhenti dan melihatnya, menikmatinya. Lama-lama dia akan mempelajarinya dan tahu di mana letak seninya. Harapannya nggak apa-apa. Memang itu satu proses perjalanan dan masih banyak yang pada dasarnya realis, naturalis. Artinya yang dekoratif, yang surrealistis, tapi dasarnya dari realis. Jadi tidak, maaf ya, itu istilah saja, tidak terlalu acak-acakan misalnya ya, tidak, masih jelas untuk bisa diikuti. Jadi masih ada harapan yang memang seni rupa itu kaya, kaya, jadi bisa berbagai dari sudut aliran loh ya. Kalau ampas ketel itu ini yang digoreng itu loh, pastel, ampas ketel atau kue itu. Enak itu Pak. Istimewanya kan ini. Ayo, pakai telur pastel lukisan ya. Krayon ya. Itu kelebihan. Ini bukan istimewanya ya. Kelebihannya. Yang tidak bisa dicapai oleh alat yang lain, oleh cat minyak atau akrilik misalnya, masih bisa dicapai oleh pastel. Misalnya, contoh awan, kita mau bikin awan yang padat, putih ya, yang transparan, tipis, bisa. Tapi kalau cat minyak, karena dinilainya itu justru sapuan-sapuannya, tidak bisa. Melukis dan sulit sekali melukis awan yang transparan itu. Tapi pastel bisa. Mau bikin apa namanya ya, contoh yang misalnya ujung-ujung apa namanya itu, jadi kelihatan apa cahaya, lebih enak, lebih bisa, lebih memungkinkan, karena permainannya dengan ini juga, dengan dusel tangan. Kalau capek tinggal tidur, karena nggak punya studio. Kalau coba pakai studionya gede, capek tidur. Kamar saya merupakan studio. Kalau di luar nanti diusir karena rumahnya kecil untuk urusan umum, satu rumah tangga kan. Kalau malam saya kadang-kadang ada lampu lumayan, kalau siang di luar. Tapi saya nggak mau di luar, bener-bener takut orang pada seneng pada nonton, saya nggak bisa kerja nanti. Di rumah kita apa mau nggak gambarnya aja? Oh mau kok. Jam 2 saya datang siang. Orang lain itu tidur, saya gambar dia.
sing minang pramu itu terbaik. Artinya sebelum saya nggak ada dia sih. Tapi saya mungkin tidak tahu. Mungkin diri masih mau. Ya aku masih mau. Ada pinjaman. Barang SUK bagus menilaikan praktis dari dinasnya semua. Itu terbaik. Artinya sebelum saya nggak ada dia sih. Praktis. Tuntutannya paling banyak. Kedua apa saja. Saya senang kalau yang gambar karena berdasar pengalaman dan selalu sering saya omongkan, terutama karena itu punya ibu saya. Oh, bagus sekali, bisa-bisa yuk.